Nisha Ahmad dan keluarga rutin berlibur ke luar negeri. Namun di musim semi 2024 kali ini, ia memilih berlibur ke Korea Selatan tanpa suami dan buah hatinya. Ia memilih berlibur bersama sang mama. Liburan kali ini, ia lebih santai menikmati jalan-jalan dan kuliner khas Korea Selatan. Nisha terlihat mengunjungi beberapa tempat menarik dan sangat estetik untuk dijadikan lokasi foto-foto. Nisha mengajak sang mama untuk jalan-jalan ke Korea Selatan. Gaya keduanya saat berlibur pun begitu menarik perhatian karena terkesan sangat stylish dan kece. Berikut ini beberapa momen liburan Nisha Ahmad dan Mama Ami saat berlibur ke Korea Selatan. Nisha Ahmad dan keluarga rutin berlibur ke luar negeri. Namun di musim semi 2024 kali ini, ia memilih berlibur ke Korea Selatan tanpa suami dan buah hatinya. Ia memilih berlibur bersama sang mama. Liburan kali ini, ia lebih santai menikmati jalan-jalan dan kuliner khas Korea Selatan. Nisha terlihat mengunjungi beberapa tempat menarik dan sangat estetik untuk dijadikan lokasi foto-foto. Nisha mengajak sang mama untuk jalan-jalan ke Korea Selatan. Gaya keduanya saat berlibur pun begitu menarik perhatian karena terkesan sangat stylish dan kece. Berikut ini beberapa momen liburan Nisha Ahmad dan Mama Ami saat berlibur ke Korea Selatan. Nisha Ahmad dan keluarga rutin berlibur ke luar negeri. Namun di musim semi 2024 kali ini, ia memilih berlibur ke Korea Selatan tanpa suami dan buah hatinya. Ia memilih berlibur bersama sang mama. Liburan kali ini, ia lebih santai menikmati jalan-jalan dan kuliner khas Korea Selatan. Nisha terlihat mengunjungi beberapa tempat menarik dan sangat estetik untuk dijadikan lokasi foto-foto. Nisha mengajak sang mama untuk jalan-jalan ke Korea Selatan. Gaya keduanya saat berlibur pun begitu menarik perhatian karena terkesan sangat stylish dan kece. Berikut ini beberapa momen liburan Nisha Ahmad dan Mama Ami saat berlibur ke Korea Selatan.